teman-teman sahabat Putra Toraja Channel. Hari ini Bang Eros berada di lapangan tembak Palawa Shooting Range. Kita akan mencoba lapangan tembak ini dengan beberapa jenis senjata. Keterampilan menembak memang harus dilatih sehingga keterampilan itu menjadi kemampuan personal bagi setiap anggota Polri. Jadi kalau tidak latihan, maka kemampuan bisa menjadi menurun. Hari ini Bang Eros dan teman-teman akan mencoba latihan menembak di lapangan Palawa Shooting Range. Mari kita lihat hasil tembakan Bang Eros. Kita lihat perolehan apa yang dihasilkan dari tembakan jitu Bang Eros hari ini. Mari Pak coba dihitung berapa total. Hitung ya, bisa. Mari 10-2, 10-3, 9-4, 3-7, 2, 8, 3. Semuanya di dalam hitam. Nilai 100 plus. Aduh, belajar nembak. Biasa. Udah lama gak nembak. Karena nembak cewek. Untuk sesi kedua, Bang Eros akan melakukan penembakan di sasaran pasaran metal, besi, yang pada saat terkena dengan peluru akan jatuh dengan sendirinya. Akan kita saksikan bagaimana tembakan dari Bang Eros di sesi kedua. Tunggu tanggal mainnya. Kita akan saksikan untuk sesi kedua
penembakan Bang Eros dengan sasaran metal. Kita lihat nanti sasarannya kena terkena peluru langsung jatuh sampai ke sasaran 6. Kita saksikan tembakan dari Bang Eros. Sisa yang dua. Tenang saja, teman.